Makanya kembali lagi, karena akhirat ini gelap, maka saat kita di dunia ini, kita harus mencari penerang sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak amal soleh. Amal soleh ini adalah amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udahlah, kita di dunia enggak usah banyak macam, Pak. Ya udah, ikutin perintah Allah, sunnah Rasul, udah cukup dah. Kenapa? Hidup kita dunia sementara. Coba bayangkan kita jadi orang kaya sementara, jadi orang miskin sementara, jadi orang hebat sementara, enggak hebat sementara, dan kuburannya sama. Orang ganteng sama jelek sama tuh kuburannya tuh. Orang kaya sama miskin sama kuburannya tuh. Jadi enggak ada bedanya. Dan besok di akhirat pun sama gelap. Makanya selama kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disilah kita harus mencari penerang yang sebanyak-banyaknya. Makanya Pak, perlunya kita punya amalan istiqomah. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini kita enggak punya amalan istiqomah. Amalan istiqomah itu yang enggak pernah putus, terus putus, tidak pernah putus. Silakan, mau apa saja, penting paling enggak ada satu amalan yang istiqomah. Tapi kalau bisa semua amalan kita istiqomah. Misalnya istiqomah, pokoknya tiap hari saya harus 3 juz Al-Qur'an, istiqomah terus. Itu merupakan senjata kita, amalan istiqomah. Misalnya zikir, oh saya zikir tiap hari istiqomah, minimal istighfar 1000 kali misalnya kan. Minimal salawat 1000 kali, boleh silakan. Istiqomah berjamaah enggak pernah masbuk misalnya, silakan boleh. Yang penting intinya dalam kehidupan kita ini punya amalan istiqomah yang memang amalan itu di atas rata-rata kebiasaan kita. Dan itu merupakan senjata dalam kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Coba bayangkan misalnya kita istiqomah baca Quran. Istiqomah 3 juz itu sangat luar biasa, Pak. Quran itu kekuatannya sangat luar biasa. Quran itu karomahnya dari dunia sampai akhirat. Kalau kita ahli baca Quran, istiqomah baca Quran di dunia pun, ini kemudian-kemudian akan diberikan oleh Allah. Ini sebab daripada Al-Quran. Makanya di saat kita ada kesulitan, berbagai macam kesulitan, ada masalah apapun, perbanyak baca Quran. Karena saat kita baca Quran, pada dasarnya kita komunikasi dengan Allah. Jadi gak usah dukun dah ya. Perbanyak baca Quran. Kenapa? Karena kalau kita kedukun ada masalah, sebenarnya bukan selesaikan masalah, bahkan akan nambah masalah dalam kehidupan kita. Masalah yang ada, baik masalah kehidupan dunia maupun masalah kehidupan akhirat, kita selesaikan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan dengan istiqomah baca Quran, selesaikan dengan istiqomah berzikir, istighfar, solawat, solat berjamaah, dan itu saudara merupakan amalan-amalan yang bisa menyelesaikan dari urusan dunia sampai urusan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala.